Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di FugoCraft. Kali ini kita bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat 6 kreasi unik dari stand armor yang kalian belum ketahui di Minecraft teman-teman. Tapi sebelum membuatnya, alangkah baiknya kalian like sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga teman-teman. Dan oke, langsung saja ke tutorialnya yang pertama teman-teman. Dan oke, kreasi unik yang bisa kita buat dari stand armor adalah kita bisa membuat kursi duduk teman-teman. Nah ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat kursi duduk ini. Oke, pertama-tama hancurkan lantai rumah kalian seperti ini teman-teman. Tapi kalau kalian ingin membuat kursi ini lebih dari satu seperti saya ini, minimal kalian kasih jarak satu blok atau satu lubang dari kursi yang lain teman-teman. Kemudian kasih blok di bagian antar lubang tadi agar menjadi blok bantu menaruh stand armor. Letakkan stand armor dengan dua arah berkebalikan seperti ini. Lalu kasih blok sesuai material lantai kalian di atas stand armor tersebut. Kemudian dorong blok yang sudah kalian taruh di atas stand armor tersebut dengan piston agar menjadi lantai. Lalu kasih pintu jebakan kayu cemara di atas stand armor tersebut. Kemudian di belakangnya kita kasih pintu jebakan akasia dengan posisi berdiri. Nah, kalian bisa buat kursi seperti tadi sebanyak mungkin teman-teman. Nah, seperti ini gambarannya jika kalian alihkan kursi tadi sebagai kursi untuk meja makan teman-teman. Dan oke, kreasi unik yang kedua di sini, kita bisa membuat meja sekaligus payung di atas meja tersebut teman-teman. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat meja dan payung teman-teman. Oke, pertama-tama hancurkan satu blok terlebih dahulu, lalu kasih blok di sini sebagai blok bantu untuk menaruh stand armor seperti ini teman-teman. Dan kasihlah stand armor tersebut dengan mengarah di segala arah dan bentuknya akan seperti ini. Kemudian kasih blok yang sama dengan lantai kalian di atas stand armor tersebut, lalu dorong blok tersebut ke bawah dengan piston. Kemudian di atasnya lagi kita kasih pintu jebakan besi, lalu dorong ke bawah juga dengan piston seperti ini. Kasih lempeng batu halus di atasnya. Kemudian kasih pintu jebakan besi mengelilingi pintu besi yang ada di tengah tadi. Kasih blok bantu di bagian sini lagi, lalu kasih stand armor di segala arah seperti ini. Kemudian di atasnya kita kasih lempeng batu halus seperti ini. Dan kasih spanduk buatan mengelilingi lempeng batu halus tersebut. Kasih karpet warna kesukaan kalian di atas pintu jebakan besi itu. Dan oke, setelah itu buatlah kursi dari meja tersebut teman-teman. Pertama-tama kasih tempat tidur warna apa saja di bagian sini dengan mengarah ke payung tersebut teman-teman. Dan di bagian belakangnya kita kasih dua pintu jebakan cemara dengan arah berdiri seperti ini. Kemudian munculkan debug stick terlebih dahulu. Pertama-tama ketik slash atau tanda miring give at p Minecraft .2 debug underscore stick. Nah, dengan debug stick ini kita bisa membuat kasurnya terbelah menjadi dua teman-teman, atau kita bisa menghilangkan salah satu darinya teman-teman. Caranya jongkok atau shift lalu klik kanan ke arah kasur tersebut dan arahkan kasur tersebut menjadi dua arah seperti ini teman-teman. Dan hancurkan kasur tersebut yang ada putih-putihnya atau yang ada bantalnya teman-teman. Dan jadilah dekorasi yang unik seperti ini teman-teman. Kalian bisa membuatnya di Minecraft kalian masing-masing. Dan kreasi unik selanjutnya atau yang ketiga di sini, stand armor bisa dijadikan hiasan keran air teman-teman. Dan ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat hiasan keran air ini teman-teman. Dan oke,
Oke, pertama-tama buatlah bak mandi di kamar mandi Minecraft kalian dengan ukuran 3x5 blok, teman-teman. Kemudian sisakan 3 blok di bagian sini. Lalu hancurkan 3 blok ini dengan kedalaman 1 blok. Kasih meja pesona di bagian kanan, lalu di bagian lainnya kita kasih sensor cahaya. Kasih stand armor di bagian sini menghadap ke arah kamu. Dan pastikan kepalanya lurus ya teman-teman. Kemudian untuk yang di bagian sini kita kasih armor standnya menghadap ke arah timur seperti ini. Dan pastikan kepalanya lurus juga teman-teman. Kemudian dorong armor stand tadi agak ke belakang lagi dengan bantuan piston teman-teman. Kemudian kasih tangga kuarsa di atas armor stand tersebut dan dorongkan ke bawah menggunakan piston. Dan jangan lupa kasih air di bagian bak mandi tersebut agar terkesan keran air tersebut sedang mengalir. Dan jadilah dekorasi keran air yang unik seperti ini teman-teman. Kalian harus membuatnya di Minecraft kalian masing-masing teman-teman. Dan oke, kreasi selanjutnya adalah dari stand armor ini kita bisa membuat printer teman-teman. Nah ini dia barang-barang yang harus diperlukan. Dan oke, pertama-tama hancurkan satu blok seperti ini teman-teman lantainya. Kemudian kasih salju dengan tinggi 4 lapisan teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih blok bantu seperti ini teman-teman. Lalu kasih 2 stand armor berhadapan seperti ini teman-teman. Dan pastikan kepalanya lurus ya teman-teman. Dan kasih helm kulit berwarna hitam di armor stand tersebut teman-teman. Kemudian dorong armor stand tersebut dengan piston agar lebih berdekatan lagi seperti ini teman-teman. Dan hancurkan blok yang ada di bawahnya armor stand tersebut agar armor stand tersebut jatuh ke bawah lubang yang kita buat tadi. Dan kasih papan kayu egelap di atasnya dan dorong ke bawah dengan piston. Kasih salju di bagian sini. Dan kasih bingkai yang isinya kertas menempel ke dinding seperti ini teman-teman. Dan jadilah printer yang bisa kamu buat untuk mendekorasi rumah kalian teman-teman. Dan oke, kreasi berikutnya di sini stand armor bisa dijadikan mainan table soccer teman-teman. Dan pasti kalian pernah mainin atau seenggaknya lihat doang mainan ini teman-teman. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat mainan ini teman-teman. Nah untuk stand armornya kita tidak butuh stand armor yang biasa ini teman-teman, melainkan stand armor yang kita munculkan dengan kode yang saya sudah taruh di deskripsi teman-teman. Dan seperti ini teman-teman bentukan dari stand armor yang kita munculkan dengan kode yang ada di deskripsi. Dan oke, langsung saja kita buat teman-teman. Pertama-tama hancurkan lantai rumah kalian dengan ukuran 3x4 seperti ini teman-teman. Kemudian kasih lempeng di bagian lantai yang sudah kita hancurkan tadi. Dan kasih 6 kasur berwarna hijau di atasnya dengan arah yang saling berhadapan. Dan kasih pintu jebakan cemara dengan tinggi 2 blok di pinggir-pinggir kasur tersebut. Dan kasih tangga kayu cemara kebalik di belakang kasur-kasur itu. Kemudian kasih stand armor yang saya kasih tahu tadi di bagian atas kasur-kasur tersebut.
Nah, jika stand armornya kebalik seperti ini, kalian bisa membalikkan arahnya dengan mengganti nomor rotasi di kode tersebut. Nah, di sini kita bakal mengganti rotasi dari 90 menjadi 0 seperti ini, teman-teman. Kemudian munculkan armor stand tersebut dengan tangan yang arahnya sama dengan armor stand di sebelahnya, teman-teman. Dan jadilah dekorasi atau mainan yang unik seperti ini, teman-teman. Dan oke, kreasi unik yang terakhir ini dia yang paling saya sukai, teman-teman. Kita bisa membuat mesin minuman dengan stand armor, teman-teman. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus saya perlukan, teman-teman. Dan oke, untuk barang yang kalian perlukan selanjutnya adalah botol minuman yang kita taruh di mesin minuman nanti, teman-teman. Dan untuk memunculkannya kalian perlu comment block, teman-teman. Kemudian dapatkan kode dari website yang saya taruh di deskripsi, teman-teman. Di sini kita bakal mencari botol minuman Coca-Cola, teman-teman. Dan setelah itu copy kode tersebut sesuai versi Minecraft kalian, teman-teman. Dan setelah itu paste ke comment block tadi, teman-teman. Dan oke, langsung saja kita buat, teman-teman. Pertama-tama kasih beton merah dengan tinggi 4 blok seperti ini, teman-teman. Lalu tempelkan tombol batu di keempat beton itu. Hancurkan 2 blok seperti ini, lalu kasih salju dengan tinggi 6 lapisan. Kasih 2 armor stand di bagian sini, dan usahakan kepalanya lurus ya, teman-teman. Kemudian kita kasih kepala Coca-Cola ke armor stand yang sudah kita buat tadi. Dan kemudian buatlah mesin minuman saingannya Coca-Cola juga, teman-teman, yaitu minuman Pepsi. Nah, di sini kita bakal membuat seperti tadi, tapi kita ganti beton warna merah tadi menjadi warna biru ya, teman-teman. Dan oke, setelah itu kasih beton putih di atasnya armor stand itu dan dorong ke bawah dengan piston. Kasih kaca di atasnya beton putih, lalu dorong dengan piston juga. Kasih karpet putih di paling atas sini. Lakukan hal seperti tadi di bagian sini juga. Kemudian kasih bingkai yang isinya lempeng di beton paling bawah. Lalu kasih spanduk di bagian sini. Kemudian step terakhir, kasih pintu jebakan besi dengan tinggi 4 blok di sisi kiri mesin minuman tersebut. Dan kasih tuas yang menyala di bagian belakang persis pintu jebakan besi tadi. Dan jadilah mesin minuman yang bagus seperti ini. Dan ini sangatlah keren, teman-teman. Dan kalian harus mencobanya di Minecraft kalian masing-masing.
Dan oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat 6 kreasi unik dari stand armor yang kalian belum ketahui di Minecraft kalian masing-masing, teman-teman. Dan itu sangatlah simple sekali, kalian harus mencobanya di Minecraft kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa request ya, teman-teman. Dan bye-bye.